Perempuan berumur sekitar 30 tahun, warga Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mendekam di kurungan kayu. Satu bulan lamanya, ia dipasung dalam kurungan kayu oleh keluarganya. Alasannya, perilaku Elis yang agresif. Elis adalah penderita skizofrenia atau orang dengan gangguan jiwa, ODGJ. Sangat-sangat tidak manusiawi. Bayangkan jika adikmu, adik kita, ibu kita, bapak kita mengalami hal yang sama sampai dipasung, bagaimana perasaan kita? Kamis 3 Oktober 2019, ia dibebaskan dari kurungan kayunya, dijemput untuk kemudian dirawat di Panti Istana Komunitas Sehat Jiwa, KSC, di Cianjur, Jawa Barat. Nur Hamid, sang pendiri Panti Istana KSC beserta timnya, melakukan upaya penjemputan setelah ada laporan dan permohonan bantuan dari pihak puskesmas kecamatan. Pemasungan itu terjadi karena pemahaman masyarakat dengan penyakit ini, dengan skizofrenia ini masih sangat-sangat rendah. Semuanya melakukan hal tersebut atas dasar kasih sayang dari keluarga. Daripada hilang, daripada merusak, daripada celaka, daripada korban nyawa atau mengorbankan nyawa orang. Ini daripada hilang, biarlah tetap di sini. Hari itu, tak hanya Elis yang dijemput dari Kecamatan Kadupandak, Mariati yang sudah 3 tahun mendekam di kurungan juga turut dibebaskan. Saat dibebaskan, tak ada perilaku agresif yang terlihat. Sebaliknya, ia seperti menyambut dan menurut saat dibebaskan dan dijemput. Orang dengan skizofrenia itu ada beberapa dimensi dalam dirinya. Ya. Dimensi dia sebagai asli, yang memorinya, pendengarannya utuh seperti kita semua. Di samping itu ada dimensi bahwa dirinya dalam kendali halusinasi, delusi, dan gangguan proses berpikir. Akibatnya, pikirannya, perasaannya, dan tingkah lakunya berubah total. Sehari sebelumnya, Rabu 2 Oktober 2019, Istana KSC telah memulangkan seorang ODGJ kepada keluarganya. Entin yang sudah 2 bulan menerima perawatan di Istana KSC diperbolehkan pulang karena kondisinya sudah membaik. Ia tidak agresif dan tidak merusak, seperti sebelum mendapat perawatan. Sang ibu tak kuasa menahan perasaannya saat menerima Entin. Ia menangis haru, mengusap pipi anaknya itu, dan memeluknya. Peran keluarga selanjutnya, satu, obat tidak boleh putus. Ketat sekali. Yang kedua, perlakuan. Perlakuan di situ banyak itemnya, yang diantaranya kaidahnya menjunjung tinggi martabat kemanusiaan dia. Kasih kesempatan untuk berkarya, untuk eksis, untuk produktif, dan tidak bengong, melongo, dan melamun. Jangan menutup mata. Penderita skizofrenia atau ODGJ ada di sekitar kita. Peduli dan bantu mereka untuk mendapatkan perawatan. Bersama, hilangkan stigma dan pemasungan. Untuk seluruh dunia, stop pasung, dan stop pasung.